Jangan dengar cakap orang. Simak informasi ini. Apabila giliran suami atau istri ingin mencium dahi istrinya atau suaminya yang telah tiada, titik air mata mengalir ke pipi jenazah, dipeluk istri atau suami agak lama. Kalau secara fitrahnya, maka akan mengalir air matanya dan terkena kain kafan jenazah. Lalu ada yang bersuara, angkat suami dia tu, jangan peluk lama-lama arwah isterinya tu, jangan sampai air mata ni menitik kena jenazah, kesian dia, berat dia mau pergi, maka si suami atau isteri dipapah oleh anak lelakinya keluar rumah. Inilah khilaf yang sering berlaku, di masyarakat Melayu Islam kita, sebenarnya biarkan saja, contohnya jika si suami ingin mencium dan memeluk isterinya lama buat kali terakhir, kalaupun dia menangis dan air matanya terkena kain kafan, maka tak mengapa. Tiada hadis atau dalil yang mengatakan tidak boleh, di saat itulah si suami mungkin sedang berbisik memaafkan dan menghalalkan segala makan minum kepada isterinya. Begitu juga sebaliknya, yang berlaku pada isteri yang mencium jenazah suaminya. Malah tidak akan batal wuduk si mati oleh kerana sebab dicium oleh suami atau isterinya. Yang batal wuduk hanyalah orang yang hidup. Ingat, yang tak boleh itu jika kamu meratap atau meraung di hadapan jenazah, atau sewaktu kematiannya. Maka itu, dilarang keras oleh Rasulullah. Wallahu alam, itulah kekhilafan yang ramai dilakukan dan masih berlaku hingga hari ini. Dikutip dari tulisan, Bashirul Abu Bakar.